Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan bagikan resep es puter. Buat teman-teman semua yang nanyain resep es puter, nih saya buatkan khusus buat kalian semua. Dan yang paling penting, resep es puter ini tanpa mesin puter. Tanpa mesin es puter, kalian bisa membuat atau jualan es puter selembut dan seenak ini. Yang penasaran, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, langkah yang pertama kita buat adonan es puternya dulu. Siapkan panci lalu masukkan 1 liter santan. Ini santan dari 2 butir kelapa parut ya, yang ukurannya sedang. Jika menggunakan kelapa parut yang ukurannya besar, bisa kalian gunakan 1 butir aja. Dengan campuran 1 liter air ya. 500 gram gula pasir atau setara dengan 1/2 kilo gula pasir. 1 kaleng kental manis. Langsung aja kita tuangkan semuanya. Ini 1 kaleng yang beratnya 490 gram. Tambahkan 2 liter air. Ini mau saya bersihkan dulu sisa kental manisnya di dalam kaleng menggunakan air. Sayang masih ada sisa supaya tidak ada yang mubazir. Sisanya tuangkan ke dalam panci. Tadi airnya baru 1 liter ya, ini 1 liter lagi. Jadi total semua air yang digunakan sebanyak 3 liter. 1 liter air untuk memeras santan dan 2 liter air lagi untuk tambahannya. Supaya rasanya tambah gurih, tambahkan 1,5 sendok makan garam. Ini ukurannya flat aja ya, jangan terlalu munjung. Siapkan tepung maizena di dalam mangkuk sebanyak 7 sendok makan. Kemudian kita larutkan menggunakan air santan ini. Larutkan dengan secukupnya air santan. Kemudian aduk-aduk sampai tepung maizenanya larut dan tidak ada yang menggumpal-gumpal. Jika sudah larut, langsung aja kita masukkan ke dalam panci. Lalu kita masak sampai mendidih. Dan ini harus kita aduk-aduk terus kayak gini ya, sampai mendidih supaya nanti santannya tidak pecah. Jika adonan es puternya sudah mulai naik dan mendidih kayak gini, langsung aja matikan api kompor. Dan ini adonan es puternya juga sudah mengental. Selagi adonan es puternya masih panas, dan kemudian akan saya bagi menjadi 2 bagian. Saya bagi menggunakan gelas takar atau gelas ukur ya, supaya hasil bagiannya bisa sama rata. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung channel ini supaya bisa lebih maju lagi dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membagikan resep terbaru. Jika adonan es puternya sudah kita bagi sama rata, langkah selanjutnya siapkan pasta atau perisa. Di sini saya menggunakan pasta coklat dan juga pasta vanila atau vanili ya. Di wadah yang pertama akan saya tambahkan pasta rasa coklat. Ini sebanyak 1 sendok makan. Dan wadah yang kedua sama 1 sendok makan takarannya. Dan untuk di wadah yang kedua saya menggunakan rasa vanila. Nah, ini rasanya bisa teman-teman ganti ya. Contohnya bisa menggunakan rasa stroberi atau juga yang lainnya sesuai dengan selera masing-masing aja. Setelah selesai kita tambahkan pasta, kemudian diamkan adonan es puter sampai dingin. Setelah saya diamkan kurang lebih selama 4 jam, ini adonan es puternya sudah dingin. Dan ini kita aduk-aduk dulu ya, sampai semuanya tercampur kayak gini. Siapkan plastik, plastik kayak gini. Ini saya menggunakan ukuran plastik 15x35. Langsung aja adonan es puternya kita masukkan ke dalam plastik. Jika teman-teman tidak ada ukuran plastik yang sama seperti saya pakai, bisa menggunakan plastik yang ukuran yang lain ya. Yang penting nantinya bisa masuk ke dalam freezer atau lemari pembeku. Kemudian kita ikat menggunakan karet.
Pastikan ikatannya kencang supaya tidak ada adonan es puter yang rembes atau bocor. Nah, kemudian ini yang rasa vanila, kita masukkan juga ke dalam plastik, lalu kita ikat menggunakan karet. Setelah selesai, saya ikat menggunakan karet. Ini dia hasilnya kayak gini. Dan langkah selanjutnya, ini kita masukkan ke dalam freezer atau kita bekukan dulu sampai adonan es puternya benar-benar beku. Alhamdulillah, setelah adonan es puternya beku, kemudian lanjut kita serut. Ini saya serut menggunakan serutan es listrik ya. Nah, kalau menggunakan serutan es batu manual gimana bang? Menggunakan serutan es batu manual juga boleh, hasilnya tetap sama lembut ya, karena emang adonannya sudah kita bikin lembut kayak gini. Seperti yang teman-teman lihat, itu hasilnya bisa kelihatan kalau ini tuh hasilnya pulen dan lembut banget. Buat teman-teman yang minat sama serutan es batu manual, nanti link pembeliannya akan saya tuliskan di kolom komentar. Kalian bisa cek saja langsung. Oke, ini kita lanjut serut es puternya sampai habis. Setelah rasa coklat, nanti ada satu lagi rasa vanila ya. Dan juga nantinya jangan dicampur ya, rasa coklat dan rasa vanila itu harus kita pisah atau kita sekat. Alhamdulillah, ini dia hasil es putar tanpa menggunakan mesin es putar ya. Kalau kalian mau jualan es putar, pastikan menggunakan termos atau menggunakan tong es putar atau tong es krim ya. Teman-teman bisa cek di online, itu banyak yang jual. Kalau saya di sini menggunakan termos es, kemudian di dalamnya menggunakan panci ya. Yang jelas kalau wadahnya seperti ini, es putarnya akan cepat mencair. Jadi pastikan kalian punya tong es krim dulu ya. Nah, untuk wadahnya di sini saya menggunakan corong es krim yang kerucut kayak gini. Bisa juga kalian menggunakan roti tawar ya. Sesuaikan saja untuk wadahnya. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau modal untuk membuat es putar dengan cara seperti ini itu modalnya sangat minim sekali. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di deskripsi, insya Allah nanti akan saya tuliskan untuk modal dan bahan-bahannya. Dan dari satu resep ini bisa menjadi kurang lebih sekitar 200 porsi atau 200 corong seperti ini. Nah, ini dia tampilan es putarnya kayak gini, hasilnya lembut, pulen ya. Dan untuk rasanya ini tuh gurih banget, enak. Pastinya ini bocil-bocil pada suka banget sama resep es putar yang satu ini. Bukan hanya bocil ya, orang dewasa pun suka sama es putar ini teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton resepnya hingga akhir. Mudah-mudahan resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa share ke sosial media kalian supaya resep es putar ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.